Halo guys, selamat datang kembali di Rumah Jagoan Kancil. Buat yang baru bergabung, perkenalkan namaku Hanif, tapi kalian boleh manggil aku Onta. Semua orang manggil aku Onta. Channel Jagoan Kancil ini khusus membahas seputar perkembangan superhero Indonesia, baik itu di film maupun di komik. Nah, kali ini aku akan membahas seputar Satria Dewa Gatot Kaca, film yang sangat dinanti-nanti oleh banyak orang. Beberapa waktu yang lalu kita sudah tahu bahwa yang akan menjadi musuh di film Gatot Kaca ini adalah Aswatthama, salah satu katakanlah jenderal yang berpihak pada Kurawa di Perang Baratayuda. Cerita versi Mahabharata India, di akhir Perang Baratayuda, Aswatthama ini dikutuk oleh Krishna untuk terus hidup dalam kesengsaraan sampai akhir zaman. Nah, di dunia modern ini rupanya dia kembali lagi. Entah apa motifnya saat kembali ini, tapi untungnya Gatot Kaca kembali menitis dalam tubuh seorang pemuda bernama Yuda. Nah, disinilah yang akan terjadi pertempuran antara titisan Gatot Kaca yaitu Yuda melawan Aswatthama. Beberapa waktu yang lalu kita masih belum tahu nih pemeran Aswatthama itu siapa gitu kan. Kalau pemeran Gatot Kaca kan udah ya, Rizky Nasar yang akan memerankan Gatot Kaca. Tapi pemeran Aswatthama ini siapa gitu kan? Sebenarnya sih aku udah dengar bocorannya beberapa waktu yang lalu ya. Cuman aku masih mikir ini kayaknya belum boleh diposting ini kan. Lalu tiba-tiba aku mendengar kalau Hanung Bramantyo selaku sutradaranya ya, itu membocorkan sendiri aktor pemeran Aswatthama. Hanung Bramantyo membocorkannya lewat live bersama Miles Film. Dan beberapa waktu kemudian aku lihat berita ini muncul di koran. Jadi kayaknya aku udah bisa bahas lah ya. Jadi pemeran Aswatthama mungkin kalian juga udah tahu, ini udah rame banget di sosial media, yaitu adalah Edward Akbar. Edward Akbar pemeran yang ikut bermain di Foxtrot 6, dia akan berperan sebagai Aswatthama. Sebenarnya pemeran Aswatthama ini sudah berganti berkali-kali. Memang cobaannya lumayan ya. Jadi yang aku dengar pemeran Aswatthama yang pertama itu adalah Ashraf Sinclair. Ya, Ashraf Sinclair. Tapi lalu kita semua tahu kalau Ashraf Sinclair meninggal. Lalu akhirnya pemeran Aswatthama diberikan ke aktor senior Dwi Sasono. Tapi lalu sebuah kasus menjerat Dwi Sasono yang akhirnya membuat Dwi Sasono keluar dari peran ini. Dan nama Edward Akbar baru muncul belakangan ini untuk dipilih menjadi Aswatthama. Kalau menurutku pribadi ya, Edward Akbar ini seperti kalian bisa lihat di thumbnail ini ya, dia sangat mirip sekali dengan konsep art Aswatthama yang ada di Jagat Satria Dewa. Jadi menurutku ini udah klop banget lah. Ini udah pemilihan perannya ini udah oke banget. Ini udah oke banget. Oh ya, ini juga menghapuskan prasangka kita sebelumnya. Kita kan sebelumnya berpikir ya kalau Yayan Ruhian yang akan berperan sebagai Aswatthama. Karena sebelumnya kan Yayan Ruhian di-announce ya, diumumkan akan berperan sebagai salah satu pihak Kurawa yang bernama Beceng, ya kan? Kemarin kita diumumkan seperti itu. Lalu ya kita ngiranya Yayan Ruhian gitu, aktor besar silat Indonesia. Jadi kemungkinan dia akan menjadi musuh utamanya nih. Tapi musuh utamanya itu Aswatthama, bukan Beceng. Apakah Beceng ini nama samaran? Ternyata enggak ya. Jadi Yayan Ruhian tetap berperan sebagai Beceng, sementara Aswatthama diperankan oleh Edward Akbar. Kalau polanya seperti ini, teoriku, kemungkinan Yayan Ruhian akan berperan sebagai salah satu anak buah dari Aswatthama. Di salah satu konsep artnya, kita lihat di situ Aswatthama memiliki orang anak buah, ya. Semuanya memakai topeng, dan salah satunya yang topeng yang ini kita udah tahu ya, kalau itu di balik topeng itu adalah aktor Max Metino. Dan dia masih terlibat di film Jagat Satria Dewa sampai saat ini, jadi dia akan tetap diperankan oleh Max Metino. Lalu bagaimana dengan dua yang lainnya? Kalau menurutku ya, yang satunya diperankan oleh Yayan Ruhian, yaitu Beceng, dan yang satunya lagi adalah Kang Cecep Arif Rahman. Kenapa? Kang Cecep Arif Rahman ini memang sudah terlibat di Satria Dewa Gatot Kaca jauh sebelum ini, tapi beberapa waktu yang lalu kita sama-sama mendengar ya kalau namanya dikeluarkan dari jajaran cast. Tapi aku mendengar kabar yang lain, baru-baru ini aja aku mendengar kabar yang lain kalau Kang Cecep Arif Rahman masih ada di Satria Dewa Gatot Kaca. So, untuk tiga anak buah Aswatthama ini menurutku mereka bertiga akan diperankan oleh Max Metino, Yayan Ruhian, dan Kang Cecep Arif Rahman. Tim Aswatthama ini nanti akan muncul dan melawan Yuda sebagai titisan Gatot Kaca. Tapi apa sebenarnya tujuan tim Aswatthama ini? Goal mereka itu apa? Kalau aku sudah berteori di video sebelumnya ya, kalau mungkin tim Aswatthama ini mengincar pusaka Cokro Sudarsono yang bisa membalikan portal waktu. Dan tujuannya untuk apa? Untuk membuka portal masa lalu dan memanggil kembali para Kurawa ke dunia modern sekarang.
Itu cuma teori loh guys, itu cuma teori, jangan dianggap serius. Oke, video kali ini cukup sampai di sini dulu. Untuk update-update selanjutnya, aku akan terus share di video ini. Atau kalian juga bisa ikuti aku di Instagram, @jagoan.kancil. Kalau kalian suka dengan video ini, kalian bisa klik like dan share ke sosial media kalian. Buat yang suka dengan konten seputar superhero Indonesia atau jagoan Indonesia seperti ini, kalian bisa klik subscribe ke channelku buat perkembangan tentang superhero Indonesia ke depannya. Oke, sampai jumpa di video-video yang selanjutnya. Bye-bye.